Welcome back to So I can learn how to love. Selamat pagi duniaku. Terang dah. Okeylah, hari ini nak mandi dululah sebelum pergi sekolah. Ambil dulu bergigi. Okey, bergigi dulu. Tengok cermin dulu bergigi. Basuh tangan. Pingatnya. Mandi kat bathtubnya. Panas saya hari ni. Sejuk. Dah lah. Okey, dah siap mandi. Sekarang ni kita ambil duit nanti untuk pergi sekolah. Untuk pergi makan ke mana-mana ke. Senang lah sikit. Tak yalah patah balik kat rumah ambil duit. Jom lah kita pergi. Jom bawah. Sebab nak ambil makanan tu. La 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 la. La 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 la. Basuh tangan dulu. Bagi bersih sebab sekarang ni kita ada wabak COVID-19. Kita kena lah jaga diri. Basuh tangan dulu. Okey. Sebelum basuh tangan, ambil makanan dulu dalam peti ais. Nak makan apa? Ada aiskrim. Rupalah ada aiskrim. Semalam baru beli. Sedap aiskrim ni. Coklat dengan vanila ni. Sedap. Ambil sikit coklat Reese's Pieces ni. Okey. Ada pizza semalam. Tutup balik peti ais ni. Vacuum dulu. Okey dah. Tak nak lah vacuum. Buang masa je. Baik tengok TV. Sementara kita awal sangat ni bangun pagi. Kucing ya Allah comelnya. Comel. Hospital 911. Alah bosan lah. Cerita lain. Sampai tu makan pizza lah. Bosan lah cik. Cerita ni je hospital 911. Orang asyik sakit je sekarang sebab ada wabak. Ni broke high. Aku memang benci lah broke high ni. Server. Wow. Cerita spy ni memang terbaik lah. Askar ni apa. Hebat dong berlakon. Sampai tu makan lah aiskrim sikit. Sedap lah aiskrim ni. Okeylah. Sambil tu kita janganlah tengok TV. Makan je nanti gemuk kan. Kita vacuum sikit rumah kita ni. Vacuum sikit. Okey, kita masuk dulu bilik ni. Aku ni duduk rumah seorang pun lah ada. Duduk rumah seorang pun ada banyak bilik. Ingat dulu time raya selalu saudara mara tidur kat rumah aku. Tapi sekarang wabak COVID-19 tak tahulah. Tak apa, kita kena redha dengan Tuhan. Takpelah, vacuum lah bilik ni. Main tahu ada baby ke, ada adik ke, ada saudara ke nak datang sini. Kita vacuum je lah bilik ni. Tapi untung juga aku kan. Aku boleh tidur mana-mana yang aku nak dekat rumah ni. Pergilah jap naik kereta limousine aku ni. Cantik kereta ni. Naik jap, tak tahulah nak pergi mana. Pergi je lah mana-mana yang ada ni. Bosan lah. Tutup garaj. Okey dah. Jalan je. Ada ladang. Apa ni? Brookhaven apa ni? Brookhaven. Apa? Stables. Apalah tempat-tempat ni. Pelik betul nama dia. Apalah kita jalan. Gerak dulu. Bosan lah. Sekejap. Aku salah jalan ni. Aku dah pergi sekolah kan. Aduh, lupa pula. Tak adalah bosan sangat pergi sekolah ni. Parking dululah kereta. Okey, tak apalah, tak cantik pun. Okey, ambil dekat bonet ni. Kita ambil mana beg aku? Guna je lah beg travel mak beli ni. Malas lah nak guna beg-beg lain. Okey, kita kena. Jap. Suruh masuk tu kena lah cek suhu dulu. Apalah aku ni cek suhu. Okey. Okey, tulis nama. Okey, dan. Hai cikgu. Cikgu nak ambil dulu buku dekat dalam loker ni. Okey, dah ambil. Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Selamat pagi. Lupa pula cikgu ni. Melayu mana tahu. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Lupa pula. Hai cikgu. Hai teacher. Cikgu ni dalam bahasa Inggeris. Kita tak boleh cakap. So kita kena typing je sebab aku tak adalah pandai bahasa Inggeris sangat. Hai teacher. Good morning. Kita guna chat je lah. Chat je lah dengan cikgu Jaya. Hai teacher Jaya. Teacher, hari ni kita nak belajar topik apa?
What we gonna learn? Do today, teacher. Call me teacher Jaya. Okay, teacher. No problem. Teacher Jaya. What we gonna do today? Bosan lah teacher. Kelas apa kan teacher? Tahu lah kelas maths. Teacher Jaya, what class is today? Kita nak belajar kelas apa? Tambahan ke, tolak ke, sifar perpuluhan ke, darab ke? So we gonna do maths, okay? Okay teacher. Kena panggil teacher Jaya, kan tak panggil siap ke? Okay teacher Jaya. Jom kita tengok apa teacher Jaya tu dekat whiteboard ni. 1, 2, 2 apa ni teacher? Lambatlah teacher Jaya ni tulis. Lambat sangatlah teacher ni. Teacher, faster teacher. Wah, 1.5. Of course lah 4. Kita ada 5 biji apple. Lepas tu, kawan kita ambil 1. Mestilah ada 4. 4 teacher Jaya. Kalau nak, harap betul lah. Sebab, mestilah sebab kita ada 5 apple. Kita ada 5 biji apple. Lepas tu, kita bagi 1 dekat kawan kita. Correct, yes. Hebatlah yang aku dekat matematik ni. Adalah seberapa, tapi okey lah. Teacher, Can we get ID? Can we get ice cream lah? Ice cream teacher, bukan ID. Sebab kan betul, mestilah kena dapat ice cream teacher. Mana cik macam ni teacher? Alamak teacher ni. Aduh, teacher, please teacher ice cream. No ice cream teacher. I say no ID, no ID. I say ice cream teacher, not ID. I'm Malaysian, I'm Islamic. Oh exam time, I mean ice cream. Alah, pada baliklah. Aduh, exam pun tak ada. Aku dah tak study ni. Oh lupa lah aku ada bawa MacBook kan. Sebaik dekat bawah meja aku ni ada MacBook. Boleh lah aku meniru sikit. Oh cikgu dah bagi kertas lah. Okay, sekarang ni teacher Jaya tinggal pada tempat lain. Okay, start. Okay, teacher. Okay. Mana komputer aku dekat meja ni? Okay, ni pun. Okay, sekarang ni aku nak meniru. Aku check dekat Google apa jawapan dia, okay? Okay, jawapan A. Okay, tulis tu. Okay, dah siap, teacher. Dan harap aku dapat A lah. Kadang Google ni tipu juga. Harap janganlah tipu. Penat-penat lah aku beli komputer ni punya beribu-ribu. Teacher, correct or not? Teacher, correct ke teacher? Correct cikgu cakap. Alhamdulillah. Syukur dari Tuhan. Yeay, it's time finish kelas. Okay, dah habis kelas lah. Teacher, dah habis kan teacher kelas? Bye teacher. Dah malam ni teacher. Bukan. Yeah, it's time final kelas. Dah tersalah pula. Bye teacher. Thank you. You got A. Yes. Akhirnya dah juga habis kelas. Alhamdulillah dapat juga A. Nanti WhatsApp lah mak. Cakap dapat A. Yang ni kan COVID. Mana boleh rentas negeri nak jumpa mak dekat Langkawi. Okay. Bye teacher. Alhamdulillah dah jugalah habis kelas ni. Naik dulu kereta limousin ni. Yeay, nak pergi mana? Bye teacher. Sekejap, lupalah nak ambil beg dekat kerusi ni. Okay, dah ambil. Lalalalala. Teacher ni dia tidur kat sekolah ke apa? Kenapa tak bawa lagi kereta Ferrari dia tu? Teacher, you don't go back home ke? Apalah teacher ni? Takpelah, jomlah kita jalan. Jom kita balik rumah, mandi ke apa ke, makan ke. Habis mandi bolehlah lepak-lepak sikit. Jauh perjalanan juga sama sekolah ni nak ke rumah. Sekejap, korang ni dah subscribe ke belum YouTube saya ni? Kalau korang nak sambung lagi, jangan lupa subscribe, okay? Okay, terus ke perjalanan. Okay, simpan sikit. Tepi-tepi. Parking. Tepi-tepi. Aduh, accident pula.
aku ni kalau tak accident tak serik ke? Eh bukan dekat situ, kat situ nak lalui pergi airport. Aduh nak pergi rumah. La 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 la. Ya tengok tu, okey lampu hijau gerak. Okey, dah lampu hijau ni kita gerak lah kan. Apalah aku ni. Dah lampu hijau tu aku kenalah gerak. Ha. Ush, isi lah minyak ni sekejap. Mestilah kena isi minyak kan. Kalau tak isi minyak, ha, apalah nak. Apalah nak jadi kan. Nanti kang stop-stop kang. Eh, kalau stop ni sudah geng. Kalau kita terus stop kereta ni apa. Memang sangat susah di situ geng. Okey, isi minyak dulu. Okey, bagi full dulu bateri. Okey, okey, limousine ni kan mahal. Mestilah kena lama sikit charge. Kena bayar RM50. Aduh, kan nama dia limousine kan. Ah, tak apa, kita gerak dulu. Okey, dah nak sampai rumah dah ni. Tu pun rumah kesayangan aku. Eh, apalah dah askar ni. Ya, askar ni. Okey, buka garage dulu. Okay, on the way, on the way. Uish, accident pula. Ya Allah, harap kereta ni tak kemek lah. Okay, mana lah kemek. Kan kereta limousine, namanya mahal. Takpe, takpe, jangan riak sangat. Okay, tutup, tekan tu. Okay, okay dah. Dah tutup garage dah. Jomlah kita gerak, buat apa yang patut. Dah lah, nak naik atas lah pergi mandi. Nanti pergilah makan ke, beli lamb chop. Ui, rasa nak makan lamb chop. Hai, sunyi lah rumah aku ni. Takpelah aku geraklah dulu. Duit ni tertutup ni. Aduh, kalau orang pecah rumah nampak ni, habislah duit aku, bankrupt lah aku. Limousine ni siapa nak lah bayar bulan-bulan ni. Mandi dulu. La 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 la. Okay, dah siap mandi. Okay, nak tukar baju jap. Okay, dah tukar baju. Dah baju Adidas warna-warni dengan seluar hitam. Haa, turun je lah bawah. Nak lah makan apa yang patut ada dalam peti ais. Ya, pasal tu duduk pula ni. Ha, makan lah pizza ke. Dekat rumah ni boring-boring je lah makanan. Okay lah, makan lah pizza ni. Pizza sedap juga. Okay, makan lah coklat Reese's Pieces ni. Sedap ni coklat ni. Eh, coklat memang non-stop makan. Hai. Uff, ada cerita spy ni. Alah, Rana ada cerita spy ni. Dari tadi tak habis lagi. Breaking news. Apa ni orang kat pantai? Rex to Riches. Family life. Wah, best je family life ni. Ha. Cerita penjahat ni. Broad Heaven News. Alamak, hospital 911 lagi. Banyak lah kes COVID ni. Tak apa, kalau kita jaga SOP, alhamdulillah, okey. Naiklah kereta limousine ni. Musahlah nak pergi keluar lah jap. Aduh, duduk rumah seorang. Lepas tu nak lepang dengan kawan-kawan pun, semua orang demam, sakit lah. Tadi pergi kelas pun tak ada orang. Cikgu dengan saya je. Takpelah. Okey. Kena kunci pintu dulu kan orang curi duit nanti. Bankrupt nantilah. Okey, jomlah pergi mana-mana. Pergi kena aiskrim ke. Lupalah makan lamb chop. Nasib baik dah bawa duit tadi. La 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 la. La 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 la. Sikit ingat sampai tak sabar je lah makan lamb chop ni. Mesti sedap. Dan stoknya. Tapi kena berjimat lamb chop. RM1.30 tau. Wow, ada auto shop. Ada firefighter punya tempat. Lepas tu ada tempat apa ni? Ada tempat arcade. Ada tempat gate. Ya, ada tempat aiskrim. Tempat nail. Grocery. Alah, tak ada lah. Makan dekat rumah banyak lagi kan peti ais. Okey lah, nak lah. Okey. Pergi buat heaven dinner jap. Okey. Yeay, dah sampai. Buat heaven dinner pun tak ada orang eh. Tak apalah. Sementara tak ada orang ni. Okey, ambil dulu lamb chop. Okey. Okey, letak dulu kat sini. Makan. Sedap makanan ni weh. Mantap, mantap. Sedapnya. Okey guys, Alin rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, korang lupa like, share, comment dan subscribe. Sebenarnya hari ni Alin minta maaf. Macam Alia buat yang teacher tadi, sebenarnya Alia tak kenal siapa. Alia buat video sorang-sorang je tadi. Tapi lah takpelah, Putri dengan Syazam mungkin orang busy ke. Mungkin orang sebentar dengan family ke. Takpe. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Ciao.